Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya mau memberikan berita baik untuk kalian para pengguna Infinix Hot 10S atau yang mau membeli smartphone ini. Soalnya berkat adanya update dari Infinix ataupun dari Mobile Legends, akhirnya Infinix Hot 10S sudah support di Mobile Legends di grafik Ultra. Bisa dilihat, ini grafik Ultra sudah terbuka dan mode HFR pastinya juga ada. Jadi untuk settingan Mobile Legends sudah lengkap. Dan di sini mau coba saya mainkan di grafik Ultra rata kanan. Apakah kuat? Ternyata untuk gameplaynya, Infinix Hot 10S masih sangat mumpuni. Bermain di grafik Ultra masih cukup lancar dan jarang ditemukan patah-patah. Bisa dilihat, ini rata-rata FPS-nya ada di 59,5 FPS. Sangat mantap. Untuk intensitas patah-patahnya juga cukup sedikit, jadi untuk kalian yang mau jadi pro player, bisa banget coba Infinix Hot 10S. Sekarang saya rasa sudah sah ya, Infinix Hot 10S menyematkan tulisan legendary di smartphone-nya. Kemudian kalau kita menghidupkan juga ada logo Mobile Legends, serta di box-nya ini ada CHO-nya. Soalnya sekarang untuk Infinix Hot 10S sudah bisa bermain Mobile Legends dengan grafik maksimal dan ini sangat playable. Jadi kalau kalian yang mau jadi pro player, bisa banget pakai Infinix Hot 10S. Dan di sini saya mau memberikan review, ya sedikit review mengenai update software di Infinix Hot 10S. Soalnya sekarang Infinix Hot 10S sudah menggunakan XOS 7.6, yang dimana sekarang ada beberapa fitur tambahan seperti multi-window. Dengan cara menyentuh fingerprint dua kali, maka tampilan aplikasinya akan diminimize. Jadi kalau mau dengerin musik di YouTube sambil mainan IG, bisa banget. Dan ini termasuk lancar. Kemudian kalau kita swipe dari samping, ini juga ada shortcut yang sangat membantu. Makin mantap. Jadi untuk kalian yang mengatakan Infinix jarang memberikan update software di smartphone-nya, itu salah besar. Soalnya saya sudah menggunakan beberapa smartphone Infinix dan semuanya cukup sering dapat update, dan yang terakhir ini di Infinix Hot 10S. Jadi untuk kalian yang ingin membeli Infinix Hot 10S dan masih galau karena Mobile Legends-nya masih maksimal di grafik high, sekarang sudah bisa sampai ultra. Jadi sangat recommended untuk membeli Infinix Hot 10S. Oke, cukup sekian untuk gadget info mengenai Infinix Hot 10S. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.